Okay, simbal baru nih. Gimana, Ten? Jadi jelasin set lo nih apa aja nih? Oke, jadi gue pakai Nebulae tapi yang seri B20. Untuk B20-nya dia namain serinya Chris. Bukan keras ya, Chris. Chris. B20 berarti udah ini ya, kualitasnya udah paling atas ya. Ya, mirip-mirip simbal merek-merek legend lah ya. Ya. Cuma okay. Ini buatan Bandung. Cintailah produk Indonesia. Oke. Oke. Oke, sekarang jelasin set lu nih apa aja dan kenapa lu pilih seri itu sih? Gitu. Okay. Buat ride sama hayatnya gua pakai tipe Smith namanya. Jadi sebenarnya Smith itu custom sih awalnya, cuma akhirnya dibikin seri sama Pak Surya kayaknya sih gitu ya. Smith itu kayak tipe paling top, paling tingginya Nebulae sih. Cuma awalnya sih ragu, cuma setelah nyobain punya orang akhirnya kayaknya cocok nih. Akhirnya gue pakai yang Jazz Ride 22. Hi-hatnya pakai Crest 16, tapi bawahnya cuma pakai namanya Nebulae Natural. Jadi dia kayak box setnya gitu. Tapi gue ambil Crest 16-nya doang, cuma buat dijadiin bottomnya. Terus crestnya sama tetap Smith kayak gini, cuma crest 20. Terus ini yang kanan simbal efeknya dry crest 20 juga. Nah, kenapa lu pilih ukurannya gede-gede gini nih? Karena sebenarnya menurut gue musik itu selalu berevolusi dan dinamis. Kalau zaman dulu orang suka snare yang low, terus tiba-tiba tahun 2000-an orang suka pakai piccolo yang soundnya tajam. Nah, begitu juga dengan cymbal. Kalau zaman dulu tuh orang masih pakai crash 16, hi-hat 13, tapi kalau untuk musik-musik zaman sekarang lebih enak cymbal yang gede-gede. Gede tuh gak berarti berisik ya, justru menurut gue semakin gede, pitch-nya semakin low, justru semakin gak berisik. Soalnya kalau cymbal kecil, kalau dipukul tuh nadanya tinggi dan menurut gue cenderung berisik. Jadi ini lebih nyaman di kuping sih. Nah, gitu. Karakter cymbalnya sendiri nih, masing-masing udah sesuai gak dengan karakter lo nih, pilihannya? Dari hi-hatnya nih, 16, terus karakter bunyinya, dia soundnya seperti apa sih? Kalau hi-hatnya sih gue suka banget, ini ya karakter 16 lah. Kalau 13 kan biasa orang pakai buat apa ya, buat funk atau fusion. Buat yeah, ya buat fusion. Musik prep gitu yang hi-hatnya yang cikit-cikit-cikit gitu. Cuma kalau ini lebih, apa ya, kalau pakai mulut, COK. Cokot 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 cok lah. Oh, yang kecil kan cikit cikit cikit. Ini cokot cokot cok. Lebih washy lah. Jadi kalau dibuka nggak yang berisik, nggak yang gitu, tapi lebih ngeblend sama band yang lain gitu. Lebih soft jatuhnya ya gitu. Anyway, ini hi-hatnya dua-duanya crash ya sebenarnya ya? Ya, soalnya dia nggak keluarin hi-hat 16, adanya 15. Cuma karena Surya kayaknya belum terlalu ngerti ya, dia belum bikin yang 16. Tapi sebenarnya merek-merek besar pun nggak banyak yang bikin 16 sih. Iya. Kayak Menil cuma tradisional. Seri tertentunya ya. Zildjian juga cuma beberapa. Jadi banyak drummer sekarang beli crash 2, tumpuk sendiri dan bisa cari kombinasi sendiri sukanya atasnya apa bawahnya apa. Nah, untuk crash-nya tuh yang sebelah situ kenapa? Itu karakternya gimana tuh? Karakternya dark sih. Dark cuma enggak sampai dry ya. Kalau dry kan yang ini banget nih. Gue pengen tetap nyari yang crash yang enggak terlalu berkarakter banget, jadi kayak bahasa Inggrisnya versatile ya, atau versatile ya, pokoknya multifungsi lah. Jadi kalau sebenarnya kalau lagi apa settingan di gereja begini,
buat jadi crash. Tapi kalau misalnya gue bawa buat regular di indoor-indoor yang kecil, bisa gue jadiin crash ride, multifungsi lah. Tapi intinya karakter suaranya dark, agak-agak tipis-tipis jazz gitu. Nah, terus ini berarti udah setup simbal impian lu gak nih? Maksudnya secara sound, ukuran gitu. Asik. Ya, mendekati lah. Kan gimana ya? Tapi ini untuk semua gig lu dan apa ya? Ya mungkin ada di semua kebutuhan main drum lu semuanya udah oke ya, maksudnya bisa mencakup semuanya ya. Udah bisa pakai 4 ini aja udah cukup sebenarnya. Atau sebenarnya ini enggak usah juga, aman-aman aja sih. Cuma ya buat ini aja tambahan. Oke. Nah, yang agak krusial juga nih. Ini masalah harga nih, gimana nih ini? Itu dia. Berhubungan dengan pertanyaan lu sebelumnya, apakah ini udah seperti simbal impian yang gua pengenkan? Sebenarnya kalau mengejar impian enggak ada batasnya, entar ujung-ujungnya gua bisa beli simbal yang 7 juta, 8 juta satu ya. Ya karena kan sebenarnya kalau ngejar bagus enggak ada habisnya. Dulu kan? Dulu 7 juta dikasih loh, Pak. Iya. Kalau dulu ada lagi ceritanya beda. Nanti jadi, di itu ya, linknya di atas. Nanti kalau apa? Ya itu kelebihannya di harganya sih menurut gue ya. Jadi nah, untuk dapat yang sekualitas ini dengan harga ini oke banget. Tapi kalau dibilang udah sempurna, masih banyak yang lebih bagus sebenarnya. Tapi ini udah oke lah. Nah, kalau harganya nih dibandingin merek-merek legend itu kira-kira seberapa jauh atau gimana sih perbandingannya? Untuk yang dengan bahan ini dan treatment hammering kayak gini, ini harganya sekitar 50%-nya doang. Jadi kalau misalnya yang kalau yang kayak gini nih, dua-dua merek sebelah yang buatan luar bisa 5-6 juta lah. Ini cuma 2 sekian. Oh, best deal ya, best ya, deal. Ya, 50%-nya. Nah, terus ya boleh kekurangan dan kelebihannya deh menurut lu nih simbal-simbal ini nih. Okay. Kelebihan dulu apa kekurangan? Suka-suka lu dah. Kekurangan dulu kali ya. Kekurangannya sebenarnya mereka masuk Nebula ini kan awalnya itu bikinan orang Indo memang, tapi mereka lama bikin simbal murah dulu. Bahannya brass. Makanya orang kalau lihat Nebula pasti wah ini simbal simbal rental yang murahan nih. Nah, akhirnya tahun berapa gua enggak tahu, mereka mulai bikin yang B20 ini. Nah, mereka tapi ibaratnya masih nyari resepnya lah. Jadi kadang tuh ya, misalnya sesama Smith nih, yang Ride ini sama Crash ini bikinannya bisa beda. Atau bahkan sesama Jazz Ride, punya gua sama punya yang interview bisa beda. Tapi ya it's okay lah. Kan ya, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tergantung cocok yang mana. Ini mereka, gitu, mereka handmade bagus semua ya ini ya? Iya, handmade. Ini apa, hammering-hammering handmade gitu deh. Jadi mungkin kurang konsisten ya suaranya, gak terlalu ya. Terus adminnya juga slow respon. Kalau mau beli gak bisa cepet. Nah, rekomendasinya kalau mau beli gimana tuh biar aman? Ada dua cara. Yang pertama langsung ke Nebula atau melalui sales-salesnya. Iya, melalui sales-salesnya. Iya. Nanti bisa tanya sales-salesnya siapa aja. Ya, kalau melalui sales ya lebih diurusin lah, lebih ibaratnya mereka yang ngejar-ngejar, tapi kalau mau langsung ya terserah sih. Gitu. Oke, tapi pas begitu datang dia enggak mengecewakan ya. Maksudnya secara pengiriman segala macam. Oh, sempat mengecewakan, sempat salah kirim. Yang ini waktu salah kirim. Oh. Ya salah lah, terus balikin lagi. Oke, tapi ya, masih aman lah ya, nggak. Ya nggak apa-apa. Daripada guanya ke Bandung. Oke, sekarang kelebihannya? Kelebihannya kualitas dan harga berbanding sangat baik menurut gua. Best deal banget ya, pokoknya ya, untuk apalagi buat drummer-drummer yang mungkin merintis. Ya masih awal-awal. Atau nggak harus yang merintis, yang udah pro juga pakai ini. Menurut gua oke aja. Kualitasnya sih udah oke, okay, udah pro. Oke, okay. Apalagi ini kan serinya yang atas semua ya. Ya betul. Dan sebenarnya lu bisa custom sih. Misalnya yang ini, lu pengen kasih hammering yang gede-gede kayak gini bisa. Jadi keuntungannya itu juga. Selain beli yang tipe yang udah ada,
bisa custom juga. Kayak simbal-simbal Turki gitu lah, bisa custom. Oke. Oke. Udah, cukup sekian. Cukup sekian. Nah, kalau ini kita dengerin, ini kan dari yang tadi udah kita dengerin live langsung nih ya, tanpa miking ya, tanpa sound system. Nah, next kita akan dengerin dengan pakai mic drum nih, di miking semuanya. Oke, okay? See you.